terima kasih sekali bahwa apa yang kami dapatkan di sini sangat luar biasa sekali, dari dosen, dari pengajarnya sangat luar biasa, sangat baik sekali. Dan saat ini kami berangkat tidak tahu apa itu mediasi, dan sekarang kami tahu, sehingga kami insya Allah konflik ataupun apa kegiatan yang ada di kabupaten kami akan cepat terapkan, sehingga sangat bermanfaat sekali buat kemaslahatan umat dan kesejahteraan masyarakat. Alhamdulillah pada saat ini telah mengikuti pelatihan mediasi sebagai mediator dari Pusat Mediasi Indonesia UGM yang saat ini dilaksanakan di Yogyakarta. Terima kasih banyak atas pelatihan yang telah dilaksanakan, menambah ilmu dan wawasan kami selaku aparatur pemerintah yang bergerak di penegak perda, di mana banyak permasalahan-permasalahan masyarakat yang perlu kita mediasi, dan kepastian dari penyelesaian sengketa yang terjadi yang diharapkan sekali oleh masyarakat. Mediator adalah salah satu solusi bagi masalah tersebut, dan semudah-mudahan di daerah kami, Kabupaten Tapi Timur, permasalahan dan sengketa yang ada bisa teratasi dengan adanya mediator ini. Saya merasakan banyak manfaat dari proses pelatihan yang saya ikuti selama kurang lebih 5 hari, dari dosen, dari tim pengajar yang luar biasa yang membuka pikiran kami terkait bagaimana melakukan mediasi, negosiasi terhadap para pihak ya. Ini menjadi bekal kami, khususnya kami yang di KI, karena memang ada beberapa pilihan dalam penyelesaian sengketa adalah melalui mediasi, dan saya kira apa yang kami dapatkan ini akan langsung kami praktekkan, karena memang apa yang sudah disampaikan dari tim pengajar itu sangat membantu kami, luar biasa. Pertama kita juga aja bahwa nama besar dari UGM dan segala macamnya sudah baik juga. Akreditasi yang kita dapat adalah akreditasi A, ini akreditasi yang cukup baik, sehingga kita apabila memasukkan kriterianya maka sudah jelas bahwa akreditasi A sudah bisa. Pusat Mediasi Indonesia UGM kami pilih dikarenakan memang sudah banyak alumni yang berhasil atau lulus dari kegiatan di PMI UGM ini, dan akreditasinya juga A, sehingga kami meyakini bahwa banyak sekali para pengajar-pengajar yang mumpuni yang bisa memberikan ilmu dan wawasan kepada kami. Kami memilih Pusat Mediasi Indonesia Universitas Gadjah Mada karena rekomendasi dari teman-teman yang memang sudah lebih dulu mengikuti pelatihan ini, dan mereka merekomendasikan Pusat Mediasi UGM sebagai tempat untuk pelatihan mediator. Dan hasilnya juga sudah terbukti, jadi itu yang membuat kami kemudian memilih Pusat Mediasi UGM. Kepada seluruh masyarakat Indonesia, kawan-kawan semuanya, kita untuk sebuah ibadah yang baik sekali adalah bisa menyampaikan sesama umat. Jadi mediasi sangat baik, dan ini harus kita mengikuti pelatihan sehingga bisa menambah amal ibadah kita. Kepada masyarakat umum, terkhusus kepada pemerintah OPD, pemerintah daerah, terkhusus lagi di Kabupaten Tapi Timur, kami saat ini sudah menjadi mediator yang akan bisa memediasi permasalahan dan sengketa yang ada di daerah kita. Kami mengajak kembali, karena permasalahan kita banyak, berharap banyak lagi aparatur pemerintah yang mau menimba ilmu untuk mengetahui terkait dengan penyelesaian sengketa melalui mediasi ini, sehingga menjadi mediator-mediator yang bisa membantu menyelesaikan perselisihan, sengketa, dan permasalahan di masyarakat. Secara pribadi, saya memberikan rekomendasi buat Bapak Ibu yang ingin melakukan mengikuti pelatihan mediator untuk memilih Pusat Mediasi Indonesia Universitas Gadjah Mada, karena dari sisi akreditasi, tim pengajar, dan juga hasil yang kami dapatkan membuat kami memberikan rekomendasi pilihan untuk ke PMI UGM.